Halo guys, bertemu lagi bersama gue Rian. Di video kali ini gue akan melanjutkan bermain game Asphalt 9 Legend. Dan kali ini gue ingin mencoba sebuah mobil yang bernama Ford Shelby ya, GT350R ya. Untuk mobil yang akan kita coba, langsung aja gue akan coba di mode karirnya. Let's go. Oke guys, langsung aja kita akan lanjutkan di musim Gear Hits ya guys. Yang kedua masih 6/15. Jadi masih panjang guys untuk perjalanannya. Tapi entah ya gue main sampai akhir atau enggak. Tapi ya langsung kita lanjutkan lagi di musim Gear Hits-nya. Let's go. Kita selanjutnya. Oke, kita pakai mobil yang tadi kita udah dapatkan. Itu adalah Ford ya. Ini by the way dari login harian ya guys yang kalian lihat di episode sebelumnya. Dan di sini gua ingin coba upgrade dulu guys. Di sini udah sampai tahap ketiga dan gua ingin coba yang namanya pasang yang hal yang satu ini. Nah, ini entah nih. Jadi pada saat tahap 3 tuh ada yang kayak gini guys. Jadi kita bisa pasang hal yang kayak gini nih guys. Owner deal import. Oke, gua tambahin lagi guys. Nah, pada saat tahap ketiga aja sih guys ada kayak gitunya. Kalau setahu gua, dan gua baru tahu nih guys kalau mau rubah chat itu di sini guys. Tapi ya di sini kita harus membutuhkan bintang, beberapa bintang yang harus kita dapatkan untuk mobilnya. Jadi ya di sini ada warna-warna yang bisa kita rubah sih. Tapi ya gua pakai yang standar dulu aja. Dan di sini kita nggak bisa akses ya guys, dibutuhkan bintang 2. Jadi harus starnya harus 2 untuk Ford Shelby-nya. Oke, langsung aja kita lanjutkan untuk bermainnya. Sorry juga kalau lama. Oke, kita mainkan. Dan by the way, toss drive nyala ya guys. Oke, ini di San Francisco. Race against time. Wah, waktu kah? Oke, ini tujuan balapnya waktu ya. Oke, mulai balapan. Oke, waktunya suruh berapa tuh? Oh, ada itunya guys. Wah, nggak enaknya pakai itu tuh gini guys. Kita tuh nggak bisa menghindari yang namanya hal yang kayak gitu guys. Kita ambil kiri. Biar cepet guys. Kita ambil nitro. Biar lebih cepet. Terus. Nice. Ya, tambahin waktu lagi. Ternyata ada mode yang kayak gininya ya guys. Ada helikopter guys. Semua tidak apa-apa. Let's go. Masih berapa kilometer? Wih. Untuk kecepatannya lebih cepat yang itu sih guys, yang Nissan sih kalau mod gua. Kalau buat yang lebih cepatnya. Wah. Oke, depan finish dan sudah selesai. Kurang seru sih guys kalau nggak ada musuhnya. Oke. Ya dapet. Nanti kita coba Camaro. Mungkin kita akan dapatkan untuk mobil Camaronya. Oke, jadi untuk yang pertama langsungnya kita lanjutkan yang kedua, masih di San Francisco. Oke, masih waktu ya, 0,3 untuk nitronya. Oke, di sini ada itunya, pastinya ada lawannya. Mari kita lanjutkan lagi. Oke, sekarang dominate the city. Oke, kita harus coba untuk menyelesaikan tantangan yang Gear Hits yang satu ini. Coba kita selesaikan. Mobilnya pada keren-keren tuh musuhnya tuh yang di depan nih. Kok bisa ditulisin di atas guys? Gue baru tahu. Kayaknya emang harus kita dapatin sih guys untuk yang mendapatkannya. Itu yang nomor 6 keren juga. Wew. Nah, disenggol dulu gak sih? Aduh. Nice. Waduh. Kita menembus sini guys. Wuhuu. Coba kita ke bawah. Gue takut guys. Takut yang namanya nyusruk. Soalnya kita menembus gedung. Wih, kita posisi pertama badul. Oke, kita lompat dan menjampai. Apakah bisa tercapai? Oke, bisa, masih bisa tercapai. Wih, kita pindah dong. Ada yang ngikutin kita dari belakang. Tapi tenang dulu aja guys. Masih 40%. Kita harus tetap maju. Oke, kita nos lagi. Kita berputar sedikit. Kita nosin lagi. Jauh banget guys. Mungkinkah karena levelnya udah gue tingkatkan sampai tahap 3, jadi terlalu OP nih, berlebihan. Kita pindah karena ada nos. Oke.
Gue juga mau tahu sih guys, nos yang benar tuh kayak gimana sih biar kita bisa langsung dapat posisi yang cepat gitu. Nah, waktu belok tuh atau awal nos atau gimana gitu. Mungkin kalian yang udah suhu bisa kasih tahu gue. Yang benar tuh kayak gini, Bang. Waktu miring tuh jangan nos gitu. Waktu terbang jangan nos. Mungkin kayak gitu sih. Gue juga nggak tahu sih, yang benar tuh yang kayak gimana. Oke, kita sudah menyelesaikannya. Widih, udah checklist semua guys. Anggapan aja kayak gitu sih. Oke, lumayan menyaksikan sih. Mobilnya santuy sih, terlalu cepet sih. Oke, musim baru terbuka. Oke, tapi ya tetap aja sih guys, kita harus menyelesaikan misinya. Ini apa nih? Oke, nanti kita akan coba di part kelima ya guys, untuk yang namanya ajang yang satu ini. Nanti kita akan coba di part kelima. Oke, ini ada musim baru, tapi gua selesaikan untuk gear hitnya terlebih dahulu. Oke, kita dapat paket baru nih. Kita dapat apa? Oke, by the way udah itu ya, yang jet tempatnya udah itu, udah bisa kita naikkan untuk starsnya. Oke, kita di squad line, tetap aja kita pakai mobil yang satu ini. Kita coba upgrade sebentar. Oke, kita upgrade yang ini ya guys, kita biarkan sampai tahap keempat. Bisa itu juga ya. Enggak, tahap keempatnya ini aja guys. Nah, kita tambahin lagi nih. Widih, sampai 4 ya, 1/4 ya, ternyata masih banyak. Oke, enggak apa-apa, enggak apa. Apakah worth sih guys, kita harus upgrade sampai segitunya? Entah ya. Oke, kita akan coba lanjutkan. Selesaikan tantangan dan menangkan 2 cetak biru untuk Camaro ya. Oke, nanti kita akan coba ya mobil Camaro-nya besok. Maksudnya di next video ya, untuk di part kelimanya. Nanti gua akan coba upgrade sampai level 3 atau tahap 3. Oke, kita langsung lanjutkan aja. Kita ambil yang ini. Kita loncat. Wih, ada bunga sakura kayak itu. Bukan sakura. Ada bunga sakura mah di pohon, guys. Sorry. Bunganya cukup bagus. Oke, sayangnya kita injek sih pakai ban. Apa enggak apa-apa? Oke. Kita tinggalin mereka semua. Tenang. Hampir saja. Waduh. Ada yang ngalahin guys, ada air guys. Kita tetap nitroin. Nitro 2 kali dong. Nah, hampir aja labas. Oke, di depan udah ada finish guys. Kita tinggal nos aja untuk memenangkan balapannya. Oke, udah tercentang semua guys. Mantap. Wih, kita udah dapat Chevroletnya, tapi nanti kita untuk klaimnya besok aja. Oke, lumayan. Periksa lagi nanti aja. Di mobil Bumblebee. Oke, kita akan lanjutkan lagi guys. Oke, kita dapat Nissan Nismo katanya. Kita masih lanjutkan. Dan di sini katanya kamu bisa menaktifkan outlet jika ingin balapan kontrol mengemudi manual. Oke, ya secara tidak langsung gue suruh opin aja ya. Udah kita opin aja. Jangan terus dari mulian katanya itu. Oke, kita lanjutin aja guys. Kita matikan torch drive-nya. Oke, finish ketiga katanya atau lebih tinggi. Jangan lupa majuin ke depan. Oke, nggak lupa guys. Oke, gua maju sebentar, gua balapin. Ini sedikit susah sih guys. Oke, tapi jujur aja sih lebih enak manual sih guys, karena kita bisa mengontrolnya dengan baik dan benar. Tapi ya pada saat loncat itu sedikit was-was juga sih guys, karena ya, aduh, kan kayak gitu guys, nabrak. Oke, Wih, ngepot mobilnya. Gue nggak disangka cuma 0,31 detik aja guys. Oh, Nismo juga udah full ya guys. Nanti gue akan upstart aja nanti ya. Oke, masih tahap 9. Kita masih gaskeun. Oh, jadi kalau ini ada musim lagi yang terbuka nih. Oke, musimnya terlalu banyak sih guys. Kalau yang kalian tahu sih musimnya ada berapa sih guys? Kalau kalian tahu.
gue nggak tahu sih musimnya ada berapa. Kalau gue lihat ini masih 0% guys untuk tahap musimnya, jadi masih panjang. Tapi ya seperti yang tadi gue bilang, gue lanjutin atau enggak sampai selesai itu tergantung kalian ya. Kalau kalian suka ya gue tetap lanjutin, kalau misal nggak ada yang suka ya jadi ya gue lanjut aja guys, nggak akan lanjutin maksudnya, masih akan ada yang namanya akhirnya. Ini apa? Oh, pencet C bisa berubah posisi ya. Gue baru tahu. Waduh, semoga nggak apa-apa. Ada. Bisa guys, kalau kita nggak nyalain toss drive-nya. Kalah, kena senggol. Wih, malah kena gua deh. Hampir senjata makan tuan. Oke, wih, tenang dulu bos. Gua di belakang lo. Tenang dulu. Oke, apa itu? Oh, itu batu ya? Mungkin. Oke, bye-bye. Wah, kita ke jurang ya guys. Aduh, si dodol ya. Oke, kita tetap maju. Kalau nggak salah, oke, benar di sini ada loncatan. Kita loncat guys. Udah mulai terbiasa. Kita nosin nggak sih? Aduh. Hampir aja kita kena pojokannya. Kalau kita kena pojokan itu mungkin akan membuat kita kalah. Oke, nggak usah guys. Kagok. Tanggung. Kita masuk dulu. Tinggalin mereka yang pertama. Gua harus fokus sih kalau nggak dinyalain toss drive-nya. Oke, depan finish. Let's go, kasih. Winner. Oke. Cukup seru juga, tapi ya seru buat gua, tapi nggak tahu buat kalian. Komen aja kalau nggak seru. Oke, itu dia cukup menantang sih guys kalau kita nyalain toss drive-nya. Tapi ya gua nggak dianggap fleksibel. Oke, ini ada kelas baru, kelas di Novice C ya. Apa ini? Kamu membuka multiplier. Multiplier guys. Nanti deh kita coba deh. Nanti aja periksa nanti aja. Nah, setelah ini kita akan akhiri ya guys setelah tahap 10. Oke, ini tahap terakhir ya, final. Sebaiknya gua upgrade dulu aja sih guys, biar lebih OP mobilnya. Oke. Oh, ini enggak ada sih guys. Nah, kita pasang. Coba kita pasang. Penasaran sih kalau kita, kita harus pakai startup ya di sini. Lakukan startup dengan cetak biru. Oke, kita belum bisa ya. Sayang sekali, tapi nggak apa-apa. Kita, mobilnya udah ini guys. Udah habis bensinnya. Come on, kita lewati. Nggak apa-apa deh, pakai 8 aja. Tidak terlalu rugi. Kita pakai untuk yang lap terakhir, final round. Oke, di Scotland ya. Dan nanti kita dapat cetak satu tuh, yang tiernya kayaknya tinggi tuh, karena warnanya emas. Oke, hujan ya guys posisinya. Depan gua keren banget, coy. Wah, toss drive-nya mati guys. Jadi gua harus serius nih. Wah, depan kita itu mobilnya jauh banget ya guys. Tak kena, aduh. Mau niat jahat sih, tapi nggak kena guys. Cepet banget tuh mobilnya. Kita harus kejar, deketin dia. Kalau mau jahat, nah mobil gua ngebut nih. Oke, di depan kita ya guys. Di depan kita masih 15%. Oke. Aduh. Weh, cedodol. Percuma dong nabrak juga. Kalau kita knockdownin dia, percuma kalau tetap gitu sih. Kita loncat lagi. Gak apa, kita tinggalin coba. Semoga aja kita bisa tinggalin dia. Tetap masih posisi pertama di belakang kita dia. Oke, cepat banget mobilnya guys. Aduh. Wah. Susah sih guys. Oke, kita tetap kebutkan untuk mobilnya. Aduh, dia di depan kita nih guys. Bye-bye. Gua duluan. Bentar, sabar. Aduh, banyak air guys. Minusnya kalau kita nggak pakai toaster, kalau ada air kayak gitu susah sih guys. Oke. Nosong. Tidak. Si Dodo. Ini masih panjang sih guys. Masih 55%. Kok jadi panik ya?
Tenang ya, jalan panik ya. Nah, oke nih jalan bener kan? Oke ya, jalan bener. Aduh, kena cipratan air mulu nih guys. Jadi susah. Aduh, belok. Gua nggak terbiasa ngedrift sih guys, jujur aja. Aku dulu. Oke. Aduh. Sorry ya guys, kalau main cupu nih. Wih, tapi kita ninggalin dia jauh ternyata. Oke, nggak apa, kita. Aduh, kita usahakan dengan baik. Kita nggak dapet itunya. Oke, 70. Tolong jatuh dong. Oke, dia tetap sini. Susah sih guys, nggak terbiasa. Maklum. Tapi kayak gini kita bisa menghindar beberapa spot ya. Ini hujan sih guys, jadi nggak terlalu kelihatan, gue harus fokus sih. Ini ke kiri ya? Hampir nabrak. Sorry kalau kelihatan cupu banget nih mainnya. Dan finish. Tidak sangka sih guys, udah berhasil menyelesaikan balapannya. Dan by the way guys, itu dia untuk yang namanya adalah balapan di Asphalt 9 untuk part yang keempat. Bagaimana menurut kalian? Sorry juga kalau lama ya guys. Nah, Kirit sudah selesai dituntaskan. Nanti kita akan lanjutkan lagi di musim kebarunya atau terbarunya ya. Kok kebaru sih? Pertama-tama gua nanti akan klaim-klaim dulu nih guys untuk pada saat mengakhir videonya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nonton video kali ini sampai akhir. Semoga video kali ini bermanfaat. Dan jika kalian suka video kali ini, jangan lupa tinggalkan like dan tentu saja subscribe channel ini. Dan jika ada kesalahan dalam penyampaian, kalian bisa koreksinya di kolom komentar. Gua Rian, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. I think the girls with their nails done now.